Dia limited lah tanah ni kan. So buat dah pasang tingkat. Dulu Datuk kita tinggal kat tempat tanah. Bila saya cadangkan ni, dia diam. Ini boleh buat buka ni. Kita check. Kalau macam tanah dia lah. Tak, dia ada something tu. Sebelum ni kita tak tahu kerja. Tapi bila ada macam ni, dia pun ada masalah. Kecewa. Di sana dia tak ada dia untuk kompon. Sebab tu dia tulis. Dia ada mendapat kendaraan di pertemuan mana korupon. Dan kita nak tahu status tanah juga. Sekarang kita nak tahu bawah dengan tanah di pertemuan tanah. Dia macam ada kuat. Bawah mungkin tu. Mana boleh kata tanah dia? Oh, bawah ada. Mungkin tu. Belum tu. Oh, dia tutup atas. Tutup atas. Buat konkrit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada yang hadir. Alhamdulillah pagi tadi kita didatangi hasil lawatan daripada Datuk Sri Syafiee selaku Ketua UMNO Bahagian Masa Maju dan merangkap ahli lembaga penasihat di BKL di bahagian pelesenan. Dan setelah pagi tadi bincang panjang lebar bersama dengan Timbalan Ketua UMNO Bahagian yang turut hadir, telah meneliti kes ini macam mana punca. Kita dah bagi tahu dah tadi puncanya hasil daripada pembangunan jalan kat belakang tu, dia menghirit ke kedai-kedai ini. Dan selepas pada kecoh pasal viral yang dengan YB tu, selang beberapa hari PTG pun telah datang ke belakang ni. Dan yang lepas tu disusuli dengan DBKL. Yang terbaru, semalam DBKL datang, ada tampan notis yang terbaru. Sangat jelas, notis tu sangat besar, bersaiz dua kali ganda daripada notis yang kami dapat. Dan warna pun merah. Alhamdulillah ada perkembangan ada perkembangan yang baik untuk peniaga-peniaga di Wangsa Sari. Kita ucap terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Syafiee. Sekurang-kurangnya beliau prihatin, cuba membantu yang mana patut dibolehkan, dia akan dibolehkan. Dia bukan nak, dia tak ada janji benda yang pelik-pelik. Tetapi perkembangan yang kita dapat ni, notis telah pun ditampal di Kilang Haram ini. Akan datang Datuk Syafiee akan berbincang lagi dengan DBKL jika dapat digunakan tapak ni besok menjadi food court PPR Wangsa Sari. Ini adalah satu sesuatu berita yang amat baiklah buat kami. Jadi kita menunggu kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Datuk Syafiee berbincang dengan DBKL. Setakat ni itulah yang saya boleh maklumkan. Dan seterusnya, saya masih lagi belum dapat LOD daripada YB Zahir yang mengatakan nak saman saya. Saya menanti-nanti.
kalau dia tak jumpa alamat saya, boleh call saya, saya tunggu kat pintu pagar and untuk terima sambut LOD daripada YB Zahir. Sila saman saya segera. Saya pun telah mendapat nasihat daripada Guam. Kita tunggu dulu notis LOD ke saman ke daripada YB Zahir. Okey, setakat ni itu yang saya boleh maklumkan. Ya. Ada pula dia dia contact kata nak datang sini minum teh, minum kopi dengan tak ada langsung. Sebab tu kata dia tidak prihatin. Ini bukan tuduhan eh. Bila saya kata tidak prihatin, walaupun isu tu dah panas, sebagai seorang YB, apalah salahnya kan? Janganlah ego sangat, datang. Jumpa, tak jumpa saya tak apa. Ada 15 lagi peniaga lain, boleh jumpa. Ambil tahu perkembangan apa isu sebenar yang berlaku kat sini. Kan? Kalau kata dia ambil tahu, sekurang-kurangnya kan, notis yang ada ni, dia tahulah. Sekarang ni, dia mungkin tak tahu apa-apa perkembangan kat sini. Jadi tak apa, biarlah dia dengan dunia YB dia di Orang Semaju ni. Dan saya masih menunggu LOD lah, saman daripada YB Zahir ni. Dia tanya ni, YB mana? Adakah dia berani ke? Berada? Tak tahulah, dalam statement dia cakap dia sedang berfikir untuk saman saya. Tak payah fikir YB, saman dia terus. Saya menunggu. Wakil tak apalah kali wakil ni. Lah. Untuk saman wakil lah. Takkanlah YB nak hantar sendiri kan. Apa kelas kalau YB hantar saman kan. Dia biar wakil hantar kat saya. Saya terima. Okay? Okay. Jadi, terima kasih Timbalan Kutub Bahagian yang sudi daripada pagi sampai ke tengah hari ni. Kita dah buat lautan daripada punca kat depan sana sehinggalah kita dah tengok notis yang ditampak oleh DBKL. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Datuk Bandar dan DBKL yang prihatin dan telah hantar dua kali pegawai untuk semak dakwaan kita di mana notis haram, notis roboh yang kilang haram ni telah pun dijalankan oleh DBKL dan saya rasa DBKL dan Datuk Bandar yang baru ni prihatin juga pasal kes ni. Sekian, terima kasih.